Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Saya Ahmad Syamsuni, calon guru penggerak dari SDN Dayurja 2, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Dalam video ini, saya akan menyampaikan demonstrasi konseptual modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pertama adalah menuntun. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kedua, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Jika diibaratkan guru adalah petani, peserta didik adalah bibit, dan sekolah adalah ladangnya. Ibarat petani yang menyebarkan benih, maka tidak bisa memaksakan tanaman padinya menjadi tanaman lain. Hal ini berarti guru tidak boleh memaksa peserta didik, karena anak memiliki potensi, bakat, dan minat yang beragam. Peserta didik memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Pelajaran yang dilakukan haruslah pembelajaran yang berpusat pada anak. Mengapa? Karena masing-masing anak itu unik dan istimewa. Mereka mempunyai potensi dan kodratnya masing-masing. Seorang guru haruslah ingarso sung tulodo, bisa memberi teladan yang baik, baik perkataan maupun perbuatan. Ing matio mangun karso, guru selalu berada di tengah-tengah muridnya untuk terus membangun semangat untuk mereka terus berkembang. Tutwuri Handayani, guru terus-menerus mendorong dan memberikan arah yang benar bagi hidup anak didiknya. Juga sebuah keharusan, guru harus bisa memandang anak dengan rasa hormat, yaitu semua berpusat pada anak, karakteristik anak, sehingga merdeka belajar dapat tercapai. Implementasi di kelas, proses pembelajaran harus menyenangkan dengan sambil belajar dan bermain, dan penanaman nilai agama serta budi pekerti. Memberikan kebebasan anak untuk berpikir dan berkreasi. Pembelajaran harus berpusat pada anak, serta membangun kolaborasi yang baik dengan warga sekolah dan orang tua peserta didik. Dengan demikian, hasil akhir dari pendidikan bukan hanya kecerdasan intelektual, melainkan juga peserta didik yang memiliki budi pekerti dan akhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mari menjadikan pendidikan yang membahagiakan anak dan berhamba pada anak.
Guru Bergerak, Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.